Yo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Perang Damai. Ini adalah video latihan bersama tentara Australia dengan tentara Indonesia. Tetangga kita itu kini tengah meningkatkan serius kemampuan militernya. Mighty War menulis Australia akan meningkatkan kekuatan pertahanannya sekitar 30% pada tahun 2040. Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan pada hari Kamis menjadi sebagai pembangunan militer terbesar di negara itu di masa damai. Dengannya, pasukan akan bertambah 18.500 personel menjadi 80.000 selama periode 18 tahun. Biayanya sekitar 38 miliar dolar Australia, yang kalau dirupiahkan mencapai 398,46 triliun rupiah. Perlu kita contoh nih, Pak Jenderal Andika. Penambahan 18.500 personel selama 18 tahun ke depan tersebut akan mendukung armada kapal selam bertenaga nuklir masa depan di bawah aliansi AUKUS yang kini sedang diprakarsai. Contoh lain peningkatan kemampuan Australia adalah percepatan pembelian rudal senilai 2,6 miliar US dollar. Langkah Australia itu karena menguatnya kekhawatiran ancaman dari Tiongkok dan Rusia. Kita Indonesia apa kagak takut ya sama Tiongkok sama Australia? Australia telah memutuskan untuk membeli rudal serang jarak jauh beberapa tahun lebih awal dari yang direncanakan semula. Menteri Pertahanan Australia Peter Dutton mengumumkan rencana senilai 2,6 miliar dolar setara 37,3 triliun rupiah tersebut untuk meningkatkan pencegahan Canberra terhadap musuh potensial dengan melengkapi pesawat tempur dan kapal perang mereka. Wah, Indonesia juga harus bersiap nih kalau kayak gini. Pak Prabowo, gimana Pak? Salah satu rudal yang akan dibeli adalah JASSM ER dan akan dipasangkan pada pesawat tempur FA-18 Super Hornet pada 2024 mendatang, 3 tahun lebih cepat dari jadwal semula. Dengan rudal JASSM ER, pesawat tempur Super Hornet Australia akan mampu mencapai target pada jarak 900 km. Wah wah wah, ngincer Jakarta makin gampang. Heh, salah, ngincer Tiongkok sama Rusia. Kita kan sahabat ya. Selain itu, Australia juga akan membeli NSM Kongsberg buatan Norwegia, akan dipasang di frigate kelas Anzac Australia dan kapal destroyer kelas Hobart pada tahun 2024. Ini 5 tahun lebih cepat dari jadwal semula. Australia ini sekalinya berbenah gak ngadi-ngadi, mentang-mentang banyak duit. Ingat ya Pak Morrison, Australia sama Indonesia itu sahabat. Militernya aja latihan bareng. Sekian untuk episode kali ini tentang militer Australia yang terus meningkat kekuatannya. Wassalam.